Wali Kota Jambi Haji Syarif Fasya dipercaya untuk menerima api Asian Games. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi Kota Jambi. Wali Kota Jambi dipercaya untuk membawa langsung api Asian Games tersebut untuk diserahkan ke Gubernur Jambi. Api Asian Games diterima Wali Kota Jambi Syarif Fasya di simpang lampu merah Bank Indonesia Kelanaipura Kota Jambi. Dari titik tersebut, Wali Kota Jambi sambil membawa api Asian Games berlari bersama beberapa atlet lainnya menuju kantor Gubernur Jambi dengan jarak tempuh kurang lebih 300 meter. Wali Kota Jambi Haji Syarif Fasya mengatakan ini merupakan kesempatan yang sangat jarang terjadi dan merupakan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Jambi dan juga pemerintah Kota Jambi karena api Asian Games melalui Kota Jambi. Peristiwa ini sangat langka dan menjadi momen penting bagi Kota Jambi. Fasya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar turut serta menyemarakan dan berpartisipasi untuk lancarnya Asian Games 2018. Selain itu, Wali Kota Jambi juga mengajak warga Jambi untuk mendoakan agar para atlet Indonesia berhasil meraih prestasi dan menjadi juara. Merasa bangga dan terhormat sekali bahwa api Asian Games ini dimampirkan bersinggah di Kota Jambi. Dan ini suatu kebanggaan bagi kami, dan tadi saya menerima dari PLT Gubernur diserahkan kepada kami Wali Kota, dan kami serahkan kembali kepada Dinas Gok yang akan membawa ke Candi Baru Jambi. Nah, posisi api saat ini sudah dilepas oleh Pak Gubernur untuk dibawa ke kantor Gubernur, dibawa oleh beberapa atlet dan beberapa pejabat, dan termasuk saya ditunjuk untuk membawa api obor ini dari etape 18 ke etape 19 nanti yang akan diterima oleh Pak Kapolda di titik finish nanti. Nah, harapan kami bahwasanya Asian Games ini adalah wajah dan wibawa bangsa Indonesia, maka kami menghimbau seluruh warga Kota Jambi khususnya dan warga Indonesia pada umumnya. Untuk dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV. Salam Tribrata. Menuai prestasi dan juga